What's up netizen? Arr. So hari ni kita akan react dan tengok satu video ni lah. Video ni memang dia punya nyawa memang di hujung tanduk. Dan dia punya hati memang kering. Dan dia punya nyawa memang duduk di lantai. Dan dia punya nafas memang duduk di langit. Tak tahulah nak kata macam mana sekali pun. Sebab memang kalau memang korang tengok memang kaki korang sejuk. Sejuk. Kaki korang akan sejuk, tangan korang sejuk. Tak pun tangan korang akan berpeluh. Tak percaya korang tengok lah. Nak tahu video macam mana? Let's get started. Uish, dia naik basikal. Nampak tau? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Ih, GoPro mesti kat atas kepala dia kan? Tengok yang tu. Aku tak boleh tengok, saya pun tak boleh tengok sebab dia, tangan saya auto peluh. Dia kalau apa ni, kalau berat kat depan tu memang tak ada lah. Ha, betul-betul. Tapi tak tahu dia berapa lama dia belajar. Mungkin lahir-lahir dia terus belajar macam ni kan? Dia terus belajar. Bukan belajar macam ni, belajar jadi hati kering. Oh, hati dia memang kering gila. Oh, dah relax apa yang ni? Ini yang dipanggil pasangan paling kering. Pasangan bukan pasangan paling kering, bukan kering badan tau. Macam Bella bukan kering badan. You yang kering. Okay. Bukan kering badan macam Ali tapi hati dia kering. I kering ke, baby? Tak, you. I lepas kahwin, okay. I kurus, bukan kering. You okay je. Sedap-sedap je. Dia jalan dekat. Wih, lah aku tengok bangunan tu yang ya Allah. Ya Allah, weh, jap. Itu bukan, kat bawah tu bukan green screen tau. Itu memang betul bangunan. Kenapa nak buat gini sebenarnya? Korang rasa kenapa diorang buat macam ni? Satisfy kot, kepuasan diri. Kepuasan diri, mungkinlah. Diorang dah, memang diorang dah stress. Dah puas hidup. Dah. Bukanlah, mungkin diorang stress, so diorang suka benda-benda yang ekstrim. That's why macam, tak apalah. Tapi kalau stress, jangan buat benda ekstrim lah. Sebab nanti akan fikir lain. Stress kena diam je. Duduk apa ni? Sekejap guys. Duduk apa ni? Weh, tapi tinggi betul lah. Betul masalah dia. Dia duduk atas gapo ni. Wuih, mak. Oh, atas gua tu awak nak buat bangunan tu ke? Macam crane. Crane tu guys. Crane kan? Atas bangunan tu. Ya Allah, yang ni pun. Dia nak pumping ke sini? Dia nak pumping ke sini masalah? Kurang. Tangan dia tak berpeluh ke kaki dia kalau aku tak. Dah. Tak, bukan nak berpeluh. Tengok, dia dah lah sebelah tangan. Tapi kan, rasa macam dia dah lama ukur tau badan dia dengan jarak bangunan ni. That's why dia berani buat. Oh, ni slide. Oh, boleh yang main sini. Pergi sawi dah gung, bos. Dia pakai skateboard. Okay, lepas tu? Astaghfirullahaladzim. Oh, ni yang ni pula tiga orang. Ya, astaghfirullahaladzim. Lepas tu dia naik kan? Itu jadi tanda tanya. Kalau bukan benda ni gisri, macam mana dia boleh naik? Tak tahulah. Tapi kalau kat tempat kita, dalam ada security. Tu lah masalah. Macam mana dia boleh lepas naik? Itu persoalannya. Ni tinggi gila-gila ni. Macam mana dia dapat akses ke tingkat paling tinggi lah? Kata. Lompat kita je lah pakor yang. Yelah, dia power kan. Tengok bawah ni jalan. Aku tak lagi naik jalan. Dia auto jadi macam, ya Allah, tangan aku dah peluh ni. Bella tak takut tinggi. Tak. Cuma bila dia buat benda-benda macam ni, dia membuatkan kita rasa macam gayak. Seram sejuk. Kita jangan rasa gayak ah. Apa ni? Oh, my sika atas ni, boh. Oh, tapi ada tempat-tempat ni. Memang tempat dia. Memang khas kot guys untuk benda ni. Ini apa ni? Ini yang air tu. Ini tak apa, ni semua orang boleh buat, tak apa. Bukan semua orang, kalau orang tak ada hati kering tak boleh buat lah. Sebab dia nak balance tau. Dia nak kena pandai balance. Yes, betul. Kan? Allah ya Tuhanku. Oh, suka. Ni perempuan ke lelaki? Ni lelaki je, tak mungkin perempuan. Okey kan, bila kau buat macam ni, okey memanglah kan, dia dengan kawan-kawan korang. Buat kawan korang tu makan korang, lepaskan tangan. Tu satu lah. Dia berdendang dengan korang. Kalau tangan licin ke tu dok, tiba-tiba ada semut ke. Semut api. Tak pun gatal ke. Semut api. Sakit habis, baby. Habis lah. Memang tak jumpa habis dia, baby. Pergilah gym. Orang kata dah ke. Ya Allah, Rabbi. Pergi gym kalau nak main gitu. Gym facility lo ni banyak. Ada semua benda. Bukan setakat gayuk ya. Apa eh? Geram ni. Geram. Ni seorang lagi yang. Nampak tak? Dia nak main sini. Astagfirullahaladzim. Tengok tu. Ya Allah, ya Tuhanku. Tengok yang. Saya buat macam ni kat you ya. Kita pasal macam ni kan. We always love you. Tak. Okay, bye. Sampai hati you, baby. You nak lepaskan macam tu, nampak? Alif ada niat, weh. Alif ada niat.
Nampak? We'll always love you, but you let me go. We'll always love you, bye. Nampak? Korang nampak tak? Siapa yang sayang siapa sekarang ni? I sayang you. Tak ada. Kalau sayang pun tak ada macam tu. Tak kurang macam tu. Tu namanya ada niat. Nama dia ada niat. Nak buat I macam tu. Tak ada, ayang. Ya Allah, Tuhanku. Kejap. Ni skydiving. Okay. Skydiving. Tahu. Yang lagi seorang tu tak pakai baju, tak ada payung tu macam mana? Oh, tak ada payung. Tak ada payung. Ya ke? Mesti dia tunggu orang dapat tu. Dia tunggu orang dapatkan dia. Ya Allah, itu aku. Tapi ayah ada rasa kan nak skydiving sebenarnya dulu lah. Ai pun ada rasa. Ha. Cuma tak adalah kurang bijak je, tak pakai baju, tak ada payung, terjun kat belakang. Tak payah, boleh tak payah. Okeylah guys, so itu saja reaction kita pada kali ini. Kita tak sanggup dah nak tengok lebih lagi. Bella pun tak sanggup dah, tak boleh tu. Gayak, okey. Gayak-gayak. Kita duduk sini pun Bella jadi overthinking. Korang pun mesti gayak. Nanti Bella mesti buat sampai tidur. Sampai tidur sampai mimpi. Alih jadi masa. Okeylah, itu saja daripada kami. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe konten ni, channel ni, untuk kita orang terus buat video hari-hari, okey. So itu saja daripada kami. Bye-bye. Arr.